satu lagi bintang tamu, ini juga kita akan melengkapi ketampanan siang hari ini. Kasarnya kalau kata empat sehat, ini lima sempurna. Lima sempurna. Susu. Ini dia, Babang Tampan. Kalau masuk tuh ceria. Masuk tuh ceria, Di. Ya ceria, Mak. Siap. Masuk ceria. Tapi, Bang, kalau gue lihat lo sumpah aura lo sekarang terang, Bang. Amin. Karena istrinya ini udah benar membawa dia yang benar. Enggak nih, istri benar apa gimana? Udah istri belum sih, Bang? Belum. Oh, belum. Calon istrinya berarti sudah membawa rencana Bang lebih baik. Oh, rencana sampai kapan sih, Ayu? Maksudnya pacarannya, mungkin ya, jangan hidup, nikah. Yang jelas dong. Hidup, amin. Emang mau nikah, bro? Lu jangan nanya lah, osnya ini kok lu nanya-nanya. Aneh lo. Ini udah ada osnya, nanya-nanya, Mak. Ini kenapa sih kalau ada gue grogi, Bang? Ibu, ada kejanggalan aja sama lu ini, dah. Ayah, pindah sini ya. Ayah, sini. Yaudah. Sepatunya lihat dong. LP Sukesi. Dika, ya, tapi Mak. Justru kalau Dika ini berbeda. Dika datang ke sini itu bawa kebahagiaan. Iya kan? Ini udah makin mantap sama Evi, Dik. Oh iya, jelas. Udah jelas? Jelas. Sama Evi udah makin mantap. Jelas. Evi belum tahu apa-apa tentang lo ya, Dik? Jangan terjadi macam kasih tahu, bukan, kasih tahu tentang apa, bukan apa-apa, tentang kalau Andika ini mencintai Evi sesungguhnya. Jelas. Tapi kalau seandainya Evi dan Vicky tahu di kejadian tempat duren. Demi Allah ngasih ngecat, Mama. Ya, ini kan beda temanya beda, Mak. Aneh-aneh. Ih, lu mah marah. Oh, Mama yang lo kemarin lo kasih lihat gue. Videonya yang kata rahasia. Itu mah bohongan, brother. Bos, kita brother. Aduh. Lo kalau lo tahu, gue rame. Lo kalau lo tahu. Ki, kita kan bercanda kan, Tos? Apa ada yang gue gak tau nih? Terus gue pengen tau bercanda. Ada. Mana handphone lu? Aku pengen tau, Tenangin diri lu. Udah, tenangin diri lu. Tenangin diri lu. Lu yang tenang. Iya, duduk berdua sini. Udah. Nah kan gue enak nih, kalau duduk berdua gini gue kayak lagi jenguk di rutan, ya kan? Nih lihat nih. Ada artikel, keseriusan Andika Mahesa nikahi pacar terganjal restu keluarga. Hah? Restu dari pihak keluarga siapa, Evi? Cewek lah pasti, gak mungkin dia. Bukan terakhir. Si Ayu belum bukan jawab. Terakhir oke-oke aja kayaknya sama Evi. Enggak, kalau dulu sebelum tahu oke-oke aja, gak taunya tahu. Sebelum tahu kalau siapa gitu. Iya. Tahu kenapa emangnya? Tahu banyak kejanggalan, Mak. Ada foto-foto lu ini itu gitu. Iya. Ini namanya kan public figure. Susah orangnya yang nggak tahu yang kayak gitu kan agak bingung juga, makanya kan dia emang nggak tahu yang di kayak Lampung. Gini. Ini keluarganya di Lampung juga. Lu jelasin dong kalau lu tampan, jadi keluarganya ngerti. Malamnya Bambang tampan. Penghinaan lu, En. Saling menguatkan ya. Nggak, Kiki. Dengerin. Nular. Dengerin. Gue cuma ngasih tahu doang, dengerin. Nggak. Kiki, lu gak. Enggak, Evi ini aneh lu ngomong-ngomong. Evi ini. Ki, lu kalau ngomong nyusahin, gak usah ngomong-ngomong. Enggak, gue cuma ngasih tahu. Ini lu ceplosan. Ini keceplosan lu. Emang tapi lu jujur sama ini gue? Ini live nih, Ki. Keceplosan nanti beda lagi. Rame kan? Lagi. Bukan main ini. Enggak, ya, sebenernya emang rencananya mau kapan menikah sih? Dika, kayaknya lu di situ gak aman banget sini sama gue lagi. Nunggu dia wisuda, Mak. Nunggu dia lulus kuliah lah. Lu gak sopan ya, udah duduk di sini pindah ke situ. Oke. Oke, Ki. Lu kalau sampai pindah, oh, gua mau bongkar nih, Lu mau duduk di sini enggak? Anak-anak mau bener hidup di
agama. Emang tadi, harusnya dibuka nih tragedi Sukabumi. Tadi si Vicky ngomong. Harus dibongkar nih kayaknya ini. Hei, hei, udah ini ngomong tadi lu bukan yang mau Mary. Lu bukan yang mau Mary. Lu marahnya ke emak-emak. Jangan kasihan. Bukan ini. Oke, sekarang kita coba reka adegan ya. Kalau Andika lagi ngedeketin cewek kayak apa sih? Coba, ayo lu ceweknya. Ya jangan gue lah, yang lain lu. Coba lu yuk. Coba. Kamera. Ini acara deg-degan. Ya coba, udah coba. Kamera roll. Action. Ya. Anggap aja dirian. Jangan masa manggilnya ibu, jangan ibu dong. Jangan ibu dong. Neng. Coba lu berani enggak ngerayu gue, lu berani enggak? Ngomong yang benar. Ya, oke, yuk. Neng. Kenapa sih? Bapaknya tukang pelampung ya? Kok tua? Kok tahu? Ya, aku takut tenggelam di hati kami. Apa iya ya? Tapi menurut lu gue cantik gak sih? Gue banget dong. Cantik banget? Jelas! Gak ada yang lebih cantik dari gue, gak ada. Jelas, terakhir kayaknya. Dik, Dika. Foto semua. Dika, pegang tangannya Ayu dong, Dik. Enjoy my life. Enjoy my life. My life. Gue cantik banget berarti. Jelas. Kalau beda dari mana ini? Oh, Dik. Gitu. Dika, kalau gue cantik gak, Dik? Oh, jelas. Lu ngomong dong kalau dikeluarin, gua lagi ngomongin. Silakan duduk. Hei Dika. Hei keluar. Nanti dulu ya, keluar, keluarinnya mah orang lagi keluar. Hei keluar. Sini. Tanggung jawab lo, Dik. Tau kan, ini... Bisa-bisanya ada calon istri merayu wanita lain. Dika, sini. Bantuin bapak dagang cincin sana. Cincin. Hei, sini dulu. Kenalin dong, Dik. Coba deketan situ ya, coba kenalin ini siapa. Ngomong dong, Dik. Vicky, minggir. Kenikung takutnya. Mulutnya parah banget ini. Iya. Coba ngomong ini siapa, kenalin sama pemirsa dong. Kenalin. Ya itulah. Siapa? Orang terdebes lah. Orang terdebes? Iya. Best. Siapa? Best. Happy. Siapa namanya? Coba dengan lantang. Hei manis, kenalin ini adalah calon istriku. Ngomong dong coba kalau lu gentle. Gentle lu. Ngomong lu, lompat dari gedung. Gua aja helikopter, lu harus gedung. Nama helikopter guanya air, Ki. Coba. Hei manis, ini calon istri aku, Epiana Mustika Sari. Boleh saya ngobrol sama Evi? Oma, maaf. Kayaknya gimmick deh ini. Enggak. Itu gila ya. Semuanya gimmick. Vi, ini yakin? Yakin sama Andika? Pikir-pikir dulu deh, Neng, sebelum terlambat, Neng. Beneran deh. Enggak, masalahnya kalau tergesa-tergesa tuh ujungnya enggak ada pilihan gitu loh. Mungkin ini belum dilihat di tayangan lain, tapi sekarang kita ada punya bukti di mana bukti di Sukabumi. Ya. Apakah bukti itu? Gua demi Allah, Mak, demi Tuhan gua enggak ada. Lu ngada-ngada berarti, Ki. Lu ini mainin lagi, Mak. Enggak ada gua demi Allah enggak ada gua. Lihat. Enggak ada demi Tuhan. Ini udah mulai keplay kafir, Dika. Kayak itu apaan itu? Lu dapetin Angel Elga duluan, tapi lu belum nikah. Tapi Vicky mau nyalip. Gila, apa paham lu urusannya, Mak? Angel Elga, lu tolak. Tau, tolak. Justru orang. Ketika dia lagi oleng gini, Angel Elga, lu sikat. Gila, dosanya kayak mana, Mak? Lah, orang lu cuma hai-hai doang, apa salahnya? Silaturahmi. Silaturahmi.
Udah. Sore ketemu kok. Beda lagi urusannya kalau udah. Ya duduk aja ya. Ya gak usah panik, tenang aja. Nih gua jelasin. Woi, gua jelasin dulu nih, lu dengerin nih. Bukan dia nanya. Gua udah tahu. Dia nanya, Ki. Panik gua. Apa jelas? Apa? Apa? Stop. Biarkan dia menjelaskan. Apa yang mesti gue jelaskan? Gue itu duduk, tiba-tiba lu ada masalah, Ki. Lu pikirin perasaan Evi dong, bagaimana sakitnya. Aduh. Gua kompor sini-sini, bunuh aja, mak. Udah. Nih, gua jelasin dulu. Gila ya. Lu gak nyangka kan? Dia selalu ngaklamasiin, Vi, kita brother, kita sahabatan, parah, kita saudara. Parah. Woi, demi Allah, Ki. Sangkain dia nanti, mak. Ya. Kok sangkain dia? Lah emang iya, lu. Gak. Mandi, panggil lo kue. Mas Andi, biarkan mereka menyelesaikan ini. Mas Andi, istri yang satu, jangan kemana-mana, tetap di Brownies. Obrolan Manis. Hey.